Bang Romi masak air di dendeng pakai ini karena angin. Karena berangin, berangin, berangin. Suasana masih agak gerimis. Oke. Oh, itu pikir kita. Udah masak kuyup. Nih. Harus di apa? Dikasih pelindung agar tidak kena angin, apinya bisa hidup. Aduh. Tuh. Ini camp kita untuk bermalam malam hari ini. Oke, itu dia. Kita masak air dulu untuk bikin kopi atau teh. Nanti kita baru masak nasi, ngambil air di sungai sana. Kayaknya airnya cukup jernih tadi. Mari tengok. Oke, teman-teman. Nah, ini Bang Romi. Jadi koki kita malam ini. Wow, masak mie. Mantap. Enak nih ya. Ini juga kita bikin api unggun, teman-teman. Ya. Ini api unggun kita. Tak jauh dari kita, dari camp kita, apa? Dia nggak situ ya? Dia nggak di kuali ya? Oh, nggak tutup ya? Mangku aku mau lah. Tidaknya, iya. Tuntuang ya, tuntuang apa? Om, apon kapur. Oke. Nah, kita malam pertama nih. Malam pertama. Ya, malam pertama kita di hutan, hutan Riau Sumatera. Baik, teman-teman, ini kita persiapan untuk berburu malam ini ya. Nah, kita berburu ayam hutan malam ini. Semoga ada rezeki kita ya. Ini siap-siap dulu nih. Ini kita di kisaran camp kita ya. Dekat camp kita. Ini api unggun kita masih hidup. Oke. Mudah-mudahan target kita jumpa nanti ya. Ayam hutan ya, teman-teman. Mudah-mudahan poin itulah ya agak berlebih. Mudah-mudahan ada rezeki kita. Amin. Simak terus. Oke, teman-teman, kita mulai menelusuri hutan ini ya untuk mencari target ayam hutan. Semoga ada kita temui ya. Nah, itu satu, teman-teman. Ya, kita siap-siap nih. Shot pertama. Wah, langsung kena, teman-teman. Alhamdulillah.
Poin pertama. Alhamdulillah. Wah, langsung. Langsung shot kedua langsung kena, teman-teman. Oke, poin kedua. Nah, itu permen ketiga teman-teman. Oh, alhamdulillah. Poin ketiga kita teman-teman. Oke, kita kumpulkan dulu poin-poin kita pada malam hari ini. Sudah ada.